Penduduk Pasir Berampang, nama saya Tiu Teh Huat. Saya nak maklumkan saya wakil Jawatan Kuasa Pempertahan ke Perkampungan Bangan Sungai Yu. Kami ada tiga permintaan untuk tujuan present dan hantar memorandum hari ini. Pertama, penduduk Melayu Pejabat Tanah untuk membuat pengukuran semula tebing sungai Bangan Sungai Yu. Kedua, penduduk meminta perhatian dan bantuan kerajaan untuk disap jalan awan Kampung Bangan Sungai Yu. Ketiga, gesek Kampung Jalan Bangan Sungai Yu sebagai tanah kerajaan untuk menyelamatkan kampung kami. Kami juga menyerahkan beberapa kali surat kepada pihak berkuasa dan kerajaan negeri, namun sehingga kini tidak sesiapa pihak memberi bantuan. Kami penduduk kampung berharap aman, yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin, dapat bertindak untuk menyelesaikan isu-isu kampung kami. Isu ini selepas ada itu option tanah sehingga sekarang lah, lebih kurang dalam 3-4 tahun lah. Isu dulu jalan memang tak ada diset, kita baru faham. Itu kampung memang tidak diset jalan awan jalan. Ini satu perkara yang penting lah. Kita nak maklumkan kepala itu kerajaan macam mana lah, tolong kita lah. Saya Omar Biak Brahman, pengusi Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Selangor. Apa yang saya dimaklumkan, benda ni dah berlarutan. Tapi dia melibatkan nelayan kawasan Pasir Penambang. Hampir 300 lebih nelayan di kawasan tersebut. Saya dengar nelayan ni bermasalah dengan reserve jalan dan untuk diorang turun naik ke laut agak rumit. Itu saya minta pihak kerajaan, terutamanya Kerajaan Negeri Selangor, Menteri Besar. Benda ni bagi saya mudah saja. Saya rasa buat satu penyelesaian, benda ni takkan berlaku macam ni. Bagi saya, bila nelayan ni kena halau, ke mana tuju arah nelayan ni akan pergi? Ini yang saya minta sangat pada Kerajaan Negeri Selangor, tolonglah ambil tindakan dan beri kepada nelayan, pasal dah beratus tahun duduk dekat kawasan tersebut. Tiba hari ini pula muncul, benda ni akan dihalau, akan diruntuhkan. Ke mana tuju arah nelayan? Saya ingat sektor perikanan Kuala Selangor ni mungkin hapus. Sedangkan inilah sektor perikanan yang menampung protein kepada rakyat Lembah Gelang ni. Dia rumah bagan ni, dia melibatkan jeti sekali. Ada rumah, ada jeti. Ada perahu. Apa mahkamah nak buat satu keputusan untuk ukur semula, tapi pejabat tanah Kuala Selangor hanya berdiam diri saja. Yang ini yang rakyat, yang penduduk bagan sungai ini rasa tak puas hati. Kenapa boleh engkar dengan arahan mahkamah tinggi, Shah Alam? Itu yang kami rasa sebagai rakyat, mana kalau dah pejabat tanah boleh engkar mahkamah tinggi, saya pun tak tahu nak mengadu mana. Hanya hari ini kami datang, kami minta ini Menteri Besar campur tangan dalam hal ini supaya masalah ini akan selesai dengan segera. Terutamanya nelayan dan penduduk kampung sungai itu sini. Hampir 100 tahun daripada Datuk Moyang ni, hampir 100 tahun. Moyang diharapkan berpindah ke sekarang? Kalau ikut kan diharapkan berpindah lah. Pasal tanah tu telah dibeli oleh syarikat. Ya. Nelayan, daripada nelayan dulu naik taraf dia jadi pengusaha. Ada peraih ikan, ada peniaga. Dan tempat ni sekarang ni jadi pesat, jadi pelancongan. Bila benda ni kalau dah disingkir, dikosongkan, saya rasa ekonomi Selangor agak meruncing lah. Pasal apa? Di sinilah tumpuannya, pelancongan yang bertumpu pada hari ini cukup pesat. Macam-macam aktiviti ada di Kuala Selangor ni. Lagipun Kuala Selangor indah bersejarah. Ini yang kita nak tampilkan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, boleh kita nak dialog. Di mana indah dan bersejarah itu? Dan Menteri Besar pun kata, dia akan jaga rakyat masa dulu. Semasa pilihan raya, sama rata, sama rasa. Ini kalilah, ini saya nak tengok. Di mana sama rata, sama rasanya tu? Saya bukan nak membela penduduk Cina. Tetapi saya sebagai pengusi Persatuan Nelayan, saya tak kira apa bangsa. Bagi saya tugas saya untuk membela nasib nelayan. Itu tujuan saya. Jeti sendiri, kalau rumah tu ada 1,000 biji, 1,000 lah jeti. Kalau rumah dia bergantung pada rumah, pelancongan terjejas, nelayan pun terjejas, peniaga pun terjejas. Kalau seandainya jalan tu ditutup, di mana orang nak masuk, keluar masuk? Pemaju yang beli tu, memang tanah dia akan tutup. Tapi jalan ni kerajaan pusat pembuat, kerajaan negeri pembuat. Ini yang hari ini satu memorandum dihantar untuk menggezekkan jalan tu sebagai jalan awam. Kalau ikutkan undang-undang luas, yang saya tahulah luas ni pun baru ditubuhkan oleh kerajaan negeri. Daripada las air timpas bawa ke darat 50 meter. Itu dia punya undang-undang luas. Ini yang kita tak tahu sekarang ni, kedudukan tanah dia itu pasal mahkamah keluarkan order untuk ukur semula. Kalau ikutkan reserve, pasal kami dah mohon dengan luas, luas kata okey, dibenarkan. Ada yang ada lulus, dibatalkan balik. Sebab apa? Dia kata bila dia tahu tanah-tanah orang, itu dibatal, tarik balik keputusan luas tu. Sebab dia kata ini adalah tanah hak milik.
Tetapi undang-undang luar daripada las air surut sampai ke darat 50 meter. Tapi sekarang ni luar tak bertanggungjawab, maknanya bukanlah tanah luar sekarang ni. Dan bukan tanah GPS, dan bukan Jabatan Hutan, dan bukan alam sekitar. Ini yang kita nak tahu. Kemana tujuh hala mereka nak pergi? Diorang tak ada tempat. Ha, itu yang cakap, benda ni kalau diminta pun sikit kawasan reserve pantai. Bukan dia minta sawah padi, bukan minta ladang istik. Reserve. Reserve sungai ni yang dipertahankan oleh penduduk kampung Sungai Yu. Ha. So, kalau dia minta ladang ke, sawah padi ke, kebun kelapa, itu yes, kita takkan campur. Parking sampan keahlian Melayu tu ramailah sebagai nelayan. Masalahnya akan timbul nanti, itulah kami tak ada tempat. Terutama sekali macam jeti yang ada kat sini, setiap rumah pasti ada jeti. Lepas tu ada sampan. Jikalau tidak diwatakan jalan keluar masuk, memang bermasalah lah kami penduduk di sini. Jalan itu tidak diwatakan, memang mengundang masalah lah. Di mana tempat kami nanti untuk keluar masuk sebagai jalan utama dan penduduk-penduduk di sini. Saya satu keluarga, anak lima orang, semuanya tinggal di sini lah. Kawasan sini, bahagian Sungai Ayu, Pasir Penambang, Kuala Selangor. Statusnya dulu tanah reserve kerajaan lah. Reserve sungai kerajaan. Maksudnya yang terlibat sama luas, GPS. Maksudnya macam tu lah. So orang duduk memang tak ada apa-apa dokumen. Tapi orang yang lama duduk dulu menyatakan tanah ni adalah hak milik kerajaan. Bukannya milik seseorang individu. Maknanya kami satu keluarga semua berpandukan kepada warung ni. Sebab hari-hari pun Encik boleh nampak anak saya, isteri saya yang bekerja membantu di warung ni. Saya minta yang amat berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin turun padang atau pantaulah kami di sini yang mempunyai masalah, dan harap dapat membantu penduduk di sini menyelesaikan masalah ini. Sebab apa? Kalau nak ikut undang-undang, kita pun dah ikut undang-undang sepatutnya. Dan arahan yang terbaru daripada Mahkamah Tinggi Shah Alam mengeluarkan surat ukur semula jalan reserve yang kawasan sini lah, ni yang maksudnya di kawasan sini reserve jalan yang dikelolakan oleh dulu kerajaan yang membuat jalan keluar masuk kami di sini. Jadi kalau jalan tu tidak ada, memang bermasalah lah. Maksudnya kami minta bantuan kerajaan menyelesaikan masalah penduduk di sini. Maksudnya akulah apa yang dah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi supaya ukur semula. Kami ada buktinya, cukupnya. Kami ada bukti. Baik, segala surat, segala macam kami ada buktinya. Kami ikut undang-undang. Membela kami di sini, nasib kami yang tidak begitu senang sangatlah maksudnya. Wakil daripada nelayan-nelayan di bahagian Pasir Sungai Yu ni, pemaju ni pula kata kita ni penceroboh, kata dia. Kita ni penceroboh kat kawasan bagan ni lah. Maknanya dia suruh kita keluar daripada kawasan ni lah. Menjejaskan pendapatan saya lah dengan keluarga semua kan. Sebab saya memang turun laut kan. Saya menjaring ikan. Saya harap pihak kerajaan apa ambil tindakan secepatnya lah kan. Merizapkan balik tanah kerajaan ni balik lah.